mengenal kepiting kenari di Indonesia. Kalian pada tahu nggak guys, ini namanya kepiting kenari atau ketam kenari. Ketam kenari atau nama latinnya Birgus latro adalah artopoda darat terbesar di dunia. Dengan capitnya yang kuat, mampu mengupas kelapa untuk memakan isinya dan mampu mengangkat beban hingga 29 kg loh guys. Nih, keren banget kan? Nah, kalau mau tahu terkait perkembangbiakan ketam kenari, nih aku jelasin. Ketam kenari betina mampu menghasilkan ratusan telur. Namun, tingkat keberhasilan hidupnya sangatlah rendah. Nih, kamu lihat cangkangnya ketam kenari. Dia menggunakan rumah-rumah moluska lain sebagai rumah singgahnya sekitar 8 kali. Ketam kenari dapat hidup hingga 60 tahun lamanya. Wow, keren banget kan? Ancaman terbesar terhadap populasi ketam kenari adalah perdagangan ilegal, perburuan liar, dan alihfungsi lahan yang tidak ramah lingkungan. Maka dari itu, ketam kenari sudah dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018. Ketam kenari masuk dalam IUCN Red List di golongan yang kurang informasi. Tapi kamu jangan sedih dulu ya, ketam kenari bisa dikembangkan untuk penelitian, pelestarian habitat, dan penangkaran. Semua dengan syarat ketentuan yang berlaku ya. Nih, aku tunjukin seberapa gede ketam kenari itu. Wow, gede banget ya. Lihat tuh capitnya, kelapa aja bisa dihancurin, apalagi jari lu. Jadi harus hati-hati ya guys kalau mau pegang ketam kenari. Luar biasa kan misterinya guys. Ya udah, kita lestarikan ketam kenari ya, biar anak cucu kita bisa melihat ketam kenari. Kamu jangan lupa like, komen, dan subscribe akun channel saya ini supaya dapat memberikan informasi lebih luas di masyarakat depan. Terima kasih.